Shalom, selamat pagi. Wah, bunga ini cantik sekali. Ini adalah bunga milik kakak teacher yang difoto pada pukul 12 malam. Namanya bunga Wijaya Kusuma. Kakak teacher menantikan bunga ini mekar dari jam 6 sore anak-anak. Lalu dia memotret kembali di pukul 8 dan pukul 9. Hasilnya seperti ini. Bertahap menantikan, lalu sampai pukul 10 bunga ini mekar makin lebar. Pukul 11 malam bunga ini makin lebar membuka kuncupnya. Dan tepat pukul 12 malam Wijaya Kusuma mekar sepenuhnya dan nampak indah. Tahukah kalian, dia hanya bermekaran pada waktu sore hingga malam jam 12 malam. Selebihnya dia akan kuncup kembali. Dari kuncup hingga mekar sempurna, bunga Wijaya Kusuma hanya mempunyai kesempatan 6 jam. Dan itu pun hanya sekali. Paginya dia kuncup layu dan mati. Nah, anak-anak, bagaimana dengan hidup kita seandainya kita hanya diberi waktu singkat seperti Wijaya Kusuma? Apa yang akan kita lakukan dan bagaimana perasaan kita jika kita tahu hidup kita hanya sebentar seperti bunga Wijaya Kusuma? Mari belajar dari tokoh berikut ini. Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati, anak-anak. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis, anak-anak. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia, dan Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya kembali ke istana, menengok dan akan memberikan pesan kepada Raja Hizkia. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia, menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberi tanda, jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji Tuhan akan ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak, Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersuka cita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan hidup memerintah selama 15 tahun. Tuhan menjaga Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Luar biasa ya anak-anak. Semua oleh anugerah Tuhan. Seperti bunga Wijaya Kusuma, hanya diberi kesempatan mekar selama 6 jam. Hidup kita adalah semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Allah. Ya, dianugerahkan kepada kita. Dan semua itu tidak akan sia-sia. Selamat menikmati anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.